Halo Sobat Lentera, bertemu lagi dengan saya Suhardiman Eko dalam program Lentera Flash Today. Kita mulai informasi pertama dari Kota Surabaya. Masa jabatan pasangan Gubernur Kofifah dan Emil Dardak memang masih baru akan berakhir tahun 2023 mendatang. Meski demikian, beberapa nama sudah santer disebut sebagai favorit Cagub maupun Cawagub mendatang. Direktur SSC Mokhtar Wiutomo mengungkapkan bahwa jika Gubernur Jatim Kofifah Indar Parawangsa puncai hasil survei elektabilitas di Jatim dengan nilai 30%. Kemudian disusul Tri Risma Hari Ini dan Emil Listianto Dardak dengan masing-masing 12,8% dan 9,8%. Hal ini secara elektabilitas bisa menjadi modal bagus bagi Kofifah, namun juga harus waspada dengan Risma dan wakilnya saat ini, Emil. Sementara itu, beberapa nama lain diantaranya Saifullah Yusuf dengan 5,7%, Eri Cahyadi dengan 4,5%, Anwar Sadat dan Kusnadi keduanya 2,5%, dan Putih Guntur dengan 2%. Sementara itu, Emil Dardak, wakil Gubernur Jatim saat ini, menduduki posisi teratas hasil survei elektabilitas Cawagub di Jatim dengan 30,8%, disusul Eri Cahyadi 6,3%, Putih Guntur 5,2%, Saifullah Yusuf 4,8%, Anwar Sadat 4,5%, dan Kusnadi 4%. Meski demikian, Mokhtar mengatakan kontestan Pilgub masih sangat terbuka lebar bagi seluruh nama yang beredar di bursa Cagub maupun Cawagub. Sementara itu, banyak analis sependapat bahwa subsidi BBM memang bukan kebijakan ekonomi yang tepat secara jangka panjang. Tetapi bagi negara seperti Indonesia yang sudah menetapkan subsidi perlu berhati-hati jika ingin mengubah peraturan atau bahkan sampai mencabut subsidi, apalagi di tengah sudah tingginya laju inflasi seperti saat ini. Wacana pemerintah Indonesia untuk mencabut atau mengurangi subsidi BBM ikut mendapat sorotan dari ekonom Johns Hopkins University. I know this is a sensitive topic, but the best way to take them off is when fuel prices and gasoline prices are low, not when they're high. Steve Hanke sempat menjadi penasehat ekonomi Presiden Soeharto akhir 1990-an saat rencana pengurangan subsidi memicu gelombang demo. Menurutnya, pencabutan atau pengurangan subsidi kali ini sebaiknya menunggu hingga harga minyak mencapai titik terendah. Dan Indonesia juga perlu memperhatikan penyebab inflasi lainnya. Inflation is caused by changes in the money supply in the Bank of Indonesia. It has nothing to do with gasoline prices. The inflation rate is only 4.94%. Which is one of the lower rates in the world actually. There aren't too many. Japan's is 2.6% inflation, Switzerland 3.4%, and China 2.7%. Bank Indonesia menargetkan laju inflasi 3,3%. Berdasarkan perhitungan Departemen Keuangan Republik Indonesia, bila subsidi BBM tidak dikurangi, khususnya untuk jenis solar dan pertalite, maka anggaran subsidi energi dalam APBN 2022 bisa membengkak dari Rp170 triliun ke Rp502 triliun, peningkatan hampir 3 kali lipat. Tapi Steve Hanke dan pengamat lainnya menilai penghematan anggaran bisa dilakukan bukan dengan mengurangi anggaran subsidi. Misalnya lewat pembenahan distribusi dan tata niaga. Growth kita dari sisi distribusi menurut saya harus diperbaiki atau kekurangan. Terutama dari kalau daya beli masyarakat digambarkan oleh consumption penduduk itu bagus, tumbuhnya di atas 5%. Tapi investasi masyarakat sekitar 3%. Yang sangat menyedihkan adalah dari sisi government spending itu minus 5%. Wacana lain adalah memanfaatkan lonjakan harga batu bara internasional. Sehingga saran saya untuk menolong APBN yang ketiban beban subsidi BBM dan LPG sampai 500 triliun, naikkan persentase pajak dan persentase
royalti atau PNBP dari penambangan batu bara. Menurut proyeksi DPR RI, kenaikan harga BBM akibat penghapusan subsidi akan meningkatkan inflasi Indonesia ke kisaran 6-7%. Angka cukup tinggi meski tak setinggi Eropa dan Amerika Serikat, pada kisaran 8% juga karena lonjakan harga energi. Dan untuk mengalihkan laju inflasi itu, pemerintah Indonesia mengalihkan subsidi ke bansos sebesar Rp24,17 triliun. Dari Alexandria, Virginia, Yuni Salim, dan tim VOA. Kita beralih ke informasi yang lain. Jesseline adalah seorang diaspora Indonesia yang tinggal di Rockville, Amerika Serikat. Ia memulai usaha kuliner di tengah masa pandemik. Dengan tekad dan keyakinan yang mantap, kini restoran yang dikelolanya bersama teman-temannya malah semakin ramai. Berikut liputan VOA untuk Lentera TV. Di kota Rockville, sekitar 30 menit berkendara dari ibu kota Washington DC, terdapat restoran yang baru buka, Gyuzo Japanese Barbecue. Salah seorang pemiliknya adalah diaspora Indonesia. Nama saya Jesseline Gabriela, saya adalah salah satu pemilik restoran Gyuzo Japanese Barbecue di Rockville, Maryland. Halo Jess, apa kabar? Restoran ini rencananya akan dibuka awal 2020, namun karena pandemik baru bisa beroperasi November 2021. Kita dapat bantuan dari pemerintah, tapi juga kita puji Tuhan pas sudah awal-awal buka ada aja yang datang gitu, kayak ada aja yang kayak customer yang datang. Awal-awal kita nggak expect bakal rame. Pertama mungkin karena kita undang banyak Yelp elites, itu bantuan mereka juga. Jadi yang local Yelp elites di sini bantu kita buat promote bisnis kita. Jadi orang-orang yang lihat dia punya Yelp elites itu punya page, datang ke sini dan tahu tentang bisnis kita. Pada masa pandemik, banyak orang menghindari pekerjaan yang harus bertemu dan tidak bisa menjaga jarak dengan orang lain. Jadi sempat juga kesulitan cari karyawan. Sekarang lebih enggak sih, sekarang lebih gampang, lebih mudah dapet staffnya, tapi awal-awal pas buka ya susah. Makanya kita semuanya, kita berempat semua turun tangan kerja di sini. Sekarang kita ajak Anda melihat persiapan di dapur. Kita siapin rice and noodle dishes yang ikut ramen juga, abis itu appetizernya, dan seperti yang kita bisa lihat ada potong-potong daging juga di sini. Tapi kalau daging kita masaknya di meja. Di meja nanti ya. My lunch was delicious. Thank you. Yeah, I had a bento box with steak and chicken and curry rice and other wonderful dishes. Ini kan kalau dilihat model-modelnya sama ya dengan Korean barbecue. Tapi perbedaan yang mendasar tuh apa sebenarnya? Kualitas kita lebih mementingkan kualitas sih daripada kuantitas. Kalau misalkan Korean barbecue kan lebih banyak kan. Dagingnya lebih, jor-joran banyak gitu kan, ya. Banyak kan, ya. Terus all you can eat. Dan kita juga ada Wagyu. Korean barbecue biasanya nggak ada. Wagyu. Wah, kalau gitu boleh nyobain Wagyu-nya ya? Nah, ini Wagyu yang melting di mulut. Ini aku masukin semua. Bismillahirrahmanirrahim. Top. Enak gak? Walaupun kecil, nendang banget. Di Amerika, masih jarang restoran yang mengusung konsep makanan Jepang yang dibakar langsung atau barbecue. Umumnya, konsep ini dilakukan oleh restoran Korea. Dari Rockville, Maryland, Ronan Zakaria dan tim Susanggaya, VOA. Dengan misi mengatasi kesenjangan pendidikan di Indonesia, dua remaja generasi kedua diaspora Indonesia di Rockville, Maryland, Amerika Serikat membentuk The Flutter Project. Para remaja ini mengajar bahasa Inggris ke siswa-siswa sekolah Cendekia Basnas di Bogor secara daring. It started off by me just tutoring my cousins and my like relatives, and I realized that a lot of people are actually really willing to contribute and they want to share their skills. Berawal dari mengajarkan bahasa Inggris kepada keponakan dan keluarga, sebuah ide besar pun lahir. Make a small contribution to the educational disparity gap in Indonesia. Inilah Nadia Al-Arif, remaja 18 tahun yang baru lulus SMA ini merintis The Flutter Project bersama sahabatnya Zaila Ihsan. Misinya mengangkat dan memberdayakan anak-anak Indonesia yang memiliki potensi untuk berkembang. Melalui The Flutter Project, mereka menjembatani para diaspora muda yang ingin berbagi, mengajar bahasa Inggris kepada remaja di Indonesia yang tak memiliki akses ke sumber-sumber pengajaran. All right, Kayla and Joshua, do you want
Dan inilah suasana belajar mengajar yang dilakukan secara daring dari rumah orang tua Nadia di Rockville, Maryland. Bekerja sama dengan Yayasan Badan Amil Zakat Nasional atau BASNAS, mereka mengajar murid sekolah Cendikia BASNAS di Bogor, sebuah pesantren untuk siswa berbakat. Azma Zubir adalah salah satu dari 60 pengajar di The Flutter Project. Menurut mahasiswa tingkat 3 ini, menjadi bagian dalam proses hidup siswa yang mencoba menguasai bahasa Inggris memberinya kepuasan. Saya dulu juga pindahan dari Indonesia, dan pas dari Indonesia, pas ke sini juga kebetulan juga belum bisa bahasa Inggris sama sekali. Jadi kayak, ya udahlah coba dulu buat apa namanya ngajarin teman-teman di Indonesia gitu. Supaya nanti kalau misalnya ada opportunity untuk mereka, jadi mereka nggak harus ngadepin sesuatu yang kayak asma, pas di sini belum bisa apa-apa gitu. Berbeda dari kelas konvensional, setiap sesi yang terdiri dari satu atau dua pengajar dengan dua siswa dimulai dengan obrolan santai agar proses belajar tak bersifat satu arah. Because they're closer in age, even though it has its challenges at times, I think it's really allowed the students to have a more human connection with their with the language as well, because being able to share those experiences and having parallel experiences, even though a lot of these students and tutors are from the opposite ends of the globe, it really connects them more. Metode pengajaran ini diakui efektif oleh Evi Sylvia, guru bahasa Inggris di Sekolah Cendikia BASNAS. Karena memang metode pembelajarannya ini lebih menekankan kepada ketertarikan anak. Jadi memang segala yang sesuatu yang ditertarik oleh anak itu memang itu sangat berpengaruh sekali dalam proses pembelajarannya, karena ini memang pembelajarannya itu lintas teman sebaya, lintas benua. Hasilnya tak hanya peningkatan kemampuan berbahasa Inggris. Salah satu siswa, Sabil Akmal Muzaki, kini juga mulai mengajar kepada teman-temannya. Tapi alhamdulillah setelah mengikuti kegiatan Flutter Project ini, jadi saya jadi bisa lebih bercakap bahasa Inggris secara langsung, dan saya juga bisa mendapatkan kepercayaan diri untuk bisa berbicara bahasa Inggris. Inisiatif The Flutter Project amat diapresiasi oleh Ahmad Kamaludin, Kepala Sekolah Cendikia BASNAS. Di saat mereka sedang sibuk belajar ya di negara maju ya, yang sangat sibuk sekali, masih ingat dengan negara mereka ya, dengan apa kontribusi yang bisa disumbangkan. Inisiasi dan ide dan kepedulian anak-anak ini, selalu anak muda jarang yang biasanya di usia mereka masih ingat kontribusi untuk negara. Dan seperti kupu-kupu, para remaja diaspora Indonesia ini akan terus mengepakkan sayapnya melintasi batas negara, memberi manfaat kepada semakin banyak siswa melalui The Flutter Project. Dari Rockville, Maryland dan Jakarta, Ahadian Utama, Aryono Arifin, Nia Iman Santoso, VOA. Informasi tadi mengakhiri Lentera Fresh hari ini. Anda dapat saksikan kembali tayang ini di YouTube channel Lentera TV Media dan juga website lentera.tv/live. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng. Sampai jumpa.